Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni saya akan buat unboxing Vivo X60 dan X60 Pro. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ke video unboxing. Let's go. So okay, tanpa melengahkan masa lagi, so kita unboxing X60 dulu, okay? X60 ni saya letak tepi dulu. Okay, so kita buka X60. Dekat depan ni memang totally design dia memang cantik. Nampak ada logo-logo kamera dekat sini sebab dia berkolaborasi dengan Zeiss. Yang ni kat depan ada tulis X60 CEO Engineer with Zeiss. Lepas tu bahagian tepi tak kosong, kosong. Sini ada tulisan Vivo. Dekat sini pun kosong, dekat sini ada tulis Vivo. Dekat sini yang apa yang saya dapat, warna dia shimmer blue lah. Kat sini dia punya storage. Sekejap lagi saya akan explain. So kita buka dulu. So kita buka kotak. Letak-letak tepi. So dekat sini kita boleh nampak sini Vivo X60. So dekat depan dia terus bagi handphone dia. So kita ketepikan dulu handphone dia. So dekat sini kita dapat dengan dia punya IMEI number semua. So dekat sini kita dapat casing. Wow, casing dia ni semi transparent eh. Boleh tengok dia, bukannya nak kata dia soft case lembut sangat, tapi dia ada hard juga. Tapi dekat sini dia macam apa orang kata? Macam blur-blur sikit lah kan. Tapi so far cantik. So dekat sini ada manual book, dekat sini ada manual book, sini ada pin ejector tools. Lepas tu dekat sini kita, dia bagi penghiasan type A ke type C. Okay, cantik. So dekat sini dia ada bagi pengecasan pantas sebanyak max 33W dekat sini. Vivo Flash Charge 2.0 lah. Okay, so dekat sini dia bagi, wow, dia bagi earphone ya guys. Dekat dalam ni dia bagi earphone. So kita buka sekejap. Kita buka, oh dia bagi earphone yang macam ni. Lepas tu dia sediakan apa ni? Wah, dia sediakan dongle. So handphone ni nampaknya dia tak ada 3.5mm jack, tapi dia ada bagi dongle lah. So far okey lah, tak payah beli lagi. Ada dalam kotak. So kita tutup balik. So kita pergi dekat handphone dia. Kita kemas-kemas dulu, okey? So guys, okey. Ya, dekat tangan saya ni ada warna, wow, shimmer blue eh. Nampak tak? Dekat sini warna dia shimmer blue. Okay, so jom kita buka handphone dulu. So dekat tangan aku ni dia punya capacity RAM 12GB RAM dengan dia punya capacity storage dia dalaman 256GB storage. Wow, 12GB 256 eh. Okay, dia punya processor dia quiet, orang kata soft, boleh mengejutkan jugalah. Dia pakai Snapdragon 8707nm. Lepas tu dia punya octa-core 3.2GHz lah, dengan berukuran screen 6.56 inci AMOLED display 1080p lah. Yang specialnya Vivo kali ni berlain daripada X50. Kalau dulu X50 dia pakai 90Hz, tapi kalau yang sekarang ni kita boleh check dekat setting, sekarang dia pakai 120Hz. Boleh tengok dekat sini. So 120Hz ada, 60Hz ada dengan smart switch. Smart switch ni maksudnya dia akan detect lah, ada masa dia akan 120Hz, ada masa kita 60Hz. So kalau saya terus direct 120Hz lah, nak tengok dia punya smooth ke tak smooth. So nak tengok dia punya smooth ke tak smooth, okay, kita buka dulu. Macam ni nampak tak? Memang smooth gila lah. Kalau korang nak layan Facebook ke kan, so memang korang boleh tengok lah kan? Boleh? So saya buka TikTok sekejap. So memang laju gila lah guys. So boleh tengok eh. So okay. Nanti cut. Bodoh betul lah.
So dah kita dah tengok dia punya screen refresh rate dia 120Hz dengan HDR10 Plus yang dia ni pakai screen AMOLED, so dia boleh buat fingerprint dalam screen. Sekejap lagi saya akan setting buat dia. And then dia pakai Corning Gorilla Glass 6. Okay, tak macam X50, dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Dia ber, apa orang kata, berresolution dengan ini about phone. Dia pakai Fantouch OS 11. Lepas tu dia punya Android 11 lah. Boleh tengok dekat sini. Okay, tambahan satu benda yang menarik guys. Okay, handphone ni boleh extend ataupun boleh tambah RAM. Faham tak? Maksudnya macam 12GB RAM tu kalau rasa macam kurang, so boleh tambah 3GB. So totally 15GB RAM. So macam mana dia orang akan buat? So dekat sini 256 tu dia akan tolak 3GB. Faham tak? So kalau korang pergi dekat RAM, dekat mana eh, jap. Ni RAM and storage. Kalau korang pergi dekat RAM sini, nampak tak dekat sini? Dia akan tulis extend RAM. Dia kalau kita tekan ni kan, dia akan reset kita orang punya phone, korang punya phone, so akan jadi 15GB RAM lah. Dia akan restart lah. Okay. So apa yang menarik dekat handphone ni, okay, kita pergi bahagian kamera dia. Kamera bahagian belakang dia 48MP f1.8 untuk main kamera. Lepas tu 13MP f2.5 untuk portrait dengan optical 2 kali zoom. Lepas tu 13MP f2.2 ultra wide. So video belakang dia akan support 4K 30 ataupun 60 frame per second sama dengan 1080p 30 ataupun 60 frame per second. Lepas tu video belakang dia ada gyro stabilizer lah, maksudnya bila kita buat video dia tak akan ada shaking sama sekali lah. Okay, sebab dia pun dah collaboration dengan Zeiss. So untuk handphone untuk handphone ni, kamera depan dia 32MP. So kalau korang nak tengok gambar dia memang cantik semualah. Jadi kita akan tunjuk gambar-gambar dia, akan tunjuk video apa gambar, apa gambar-gambar dia ada dalam video nanti. So dia punya kapasiti bateri dia 4300 dengan pengecasan pantas 33W. Handphone ni ada NFC, jangan risau. Kalau korang nak tengok, korang boleh pergi dekat setting, lepas tu korang boleh dekat sini lah. Ada tulisan NFC dekat sini. So ada NFC. So color yang ada dekat tangan aku ni ialah Shimmer Blue. Dia ada dua color lagi, satu ialah Midnight Black. So untuk harga nanti saya akan tulis dekat kolom komen. So kalau korang nak tengok, boleh tengok. Kalau korang nak beli pun boleh pergi dekat website dia. Nanti saya akan sertakan dekat link sekali lah. So kita akan beralih kepada Vivo X60 Pro. Dah. So okay guys, so hari ni kita, sekarang ni kita, okay guys, so sekarang kita akan unboxing X60 Pro pula. Okay, sebab tadi kita dah unboxing yang X60. So kita unboxing, sama juga, tak ada yang beza. Cuma kat sini ada tulisan X60 Pro, dia ada gimbal stabilizer 2.0. Sebelum ni ada gimbal dekat X50, cuma yang ni dia upgrade 2.0 lah, lagi menarik lagi. So info ni dekat tepi, kita letak tepi. Benda yang sama, semua benda yang sama, totally up, semua benda yang sama. More and less memang samalah, tak ada apa yang beza. Okay, so kita direct terus pergi ke handphone dia. Sekejap. So okay, handphone dia ni kalau korang boleh tengok handphone dia memang curve lah, beza dengan X60 tadi. Kalau X60 dia jenis screen yang flat, kalau yang ni dia jenis apa orang kata, curve. Yang ni pun sama je, tak ada yang beza. Cuma beza dia, kalau beza dia yang ni berat sikit lah, setakat 3 gram je lah. Kalau yang ni tadi 176, kalau yang ni 179. Daripada segi storage dan memori semua sama, 12GB RAM ni, 256GB storage. Processor pun sama, 870 juga. Okay,
Dia punya kapasiti bateri pula. Okey, kalau yang X60 biasa, bateri dia 4300. Kalau X60 Pro ni, bateri dia 4200. Kalau X60 Pro ni dia ada gimbal lah. Nanti kita akan sertakan gambar yang ada gimbal semualah. Kalau apa video semua kita akan letak dalam video. Letakkan dalam review semua. So far saya tengok X60 Pro ni dengan X60 biasa memang sangat menarik pada pandangan saya. Sebab yang ni pandangan bila ada casing, yang ni pandangan bila tak ada casing. Warna dia dua sama-sama untuk dua varian. Kalau untuk X60 ada dua warna. Ada warna shimmer blue dengan midnight black. Kalau X60 Pro sama juga, ada midnight black dengan shimmer blue. So, saya lupa nak cakap tadi, kalau untuk ni kita ada volume on off, power but dia punya volume up and down. Kalau dekat sini ada speaker, kalau dekat sini ada lubang pengecasan type C, dekat sini ada tempat SIM tray. Kita lupa nak check, nanti kita check. Sekejap lagi. Aduh. Mana ni? Saya tak payah, tak payahlah. Ulang balik ya. Ulang balik. So lupa nak cakap, dekat sini ada power button, dekat sini volume up and down, dekat sini ada speaker, dekat sini ada port pengecasan type C, dekat sini ada SIM tray untuk masukkan SIM card korang. Dekat sini semua flat, tak ada apa-apa. Dekat sini atas ada tulisan professional photography. Itu sahajalah. So, kamera depan belakang, apa, kamera depan Vivo X60 dengan Vivo X60 Pro ni semua sama. Tak ada apa yang beza. Cuma perbezaan dia, X60 Pro ni ada gimbal. Kalau X60 biasa tak ada gimbal, dia ada OIS saja. So, dua-dua screen, kalau kita nak try, boleh kita masuk Facebook dulu. Kita try 120Hz ya. Oh, korang boleh tengok tu. Memang tak ada apa-apa masalah untuk apa orang kata ada lag ke apa ke, memang smooth je. Okay. So, pada pendapat saya, X60 dan X60 Pro ni memang berbaloi kalau untuk korang beli. Kalau korang nak dengar pendapat saya tentang X60 dan X60 Pro berbaloi atau tak, kita akan tunggu ke video next video, iaitu video review antara X60 dan X60 Pro yang saya akan test gaming sekali, test kamera dia, harga dia semua sekali. Okay guys, so video saya sampai sini je. Jangan lupa korang tekan like, share dan subscribe. So kalau korang nak apa-apa video lagi, korang boleh tulis komen dekat bawah. Kalau korang nak komen apa-apa ke, nak tanya apa-apa, kita orang akan jawab. So sampai sini je. Baik, assalamualaikum.